Jadi kita tengok, kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh saja. Tapi Imam Syafi'i juga mahir ilmu falak ni, ilmu bintang ni. Mahir ilmu matematik. Tapi Ibn Sina juga adalah orang yang mahir dalam ilmu, dalam ilmu matematik. Kan? Kita dengar nama Al-Khawarizmi. Kita kenal dia dengan teori algebra dia. Kan? Teori matematik dia. Oh, dengan asas-asas teori matematik algebra Al-Khawarizmi ni menjadikan sekarang ni teknologi kita ni lah. Daripada teori matematik dia tu. Dia yang menemui huruf kosong. Huruf kosong dalam ilmu matematik. Dia pula air sekejap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini, masih diberi kita kesihatan dan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak kongsikan mengenai manusia, potensi manusia, potensi diri manusia. Apakah yang membezakan kita manusia dengan makhluk yang lain, haiwan ke ataupun malaikat ke ataupun makhluk-makhluk yang lain lah ya. Antara yang besar yang membezakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal. Akal yang Allah jadikan. Sehinggakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bangsa manusia, malaikat pernah bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa nak jadikan, kenapakah mau menjadikan satu kejadian yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah, kan? Jadi Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu kamu tak mengetahui. Jadi akhirnya Allah kata apa? Allah sebut wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam beberapa ilmu. Pendekkan cerita, akhirnya malaikat baru mengiktiraf manusia itu, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami pun tak ada ilmu melainkan apa yang kau bagi pada kami ya Allah. Jadi manusia tu surah Al-Baqarah, kita baca bermula ayat 30 surah Al-Baqarah tu. Jadi maknanya Allah menjadikan kita ni yang penting terbeza dengan makhluk-makhluk adalah yang lain adalah akal. Dengan akal kita boleh belajar, dengan akal kita boleh menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, syabas dan tahniah, hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Satu hari kita dengan malaikat, antaranya sudut akal tu sendiri satu, kemudian yang keduanya malaikat tak ada nafsu. Kita diberi nafsu dan itu ujian besar bagi diri manusia. InsyaAllah nanti kita boleh cerita detail lagi mengenai makhluk-makhluk ni pun bagus juga nanti satu hari nanti, insyaAllah. Okey. Satu hari saya ada jemputan. Ni lama, cerita lama Ni cerita lama ni tahun 2007-2008 lah. Saya pun tak ingat lah. Tapi 2007-2008 lah. Satu hari saya ada jemputan dekat Maghribi. Maghribi ni Morocco Maghribi. Waktu tu jauh lah pada saya waktu tu. Sini Malaysia ke Dubai kat 8 jam, 7 jam, 8 jam.
transit lagi 6 jam 7 jam daripada Dubai pergi ke Casablanca kan, oh lagi 7 jam 8 jam. Jadi ketika saya transit dekat Dubai, saya waktu tu pagi-pagi subuh-subuh, transit subuh, saya jumpa Datuk Noh Gadut kan, bekas mufti Johor. Datuk Gadut Johor kan. Jadi lepas subuh tu berbuatlah. Tok nak ke mana tok? Saya nak ke Mesir ni. Oh ya ke? Saya ada urusan dengan pelajar-pelajar Melayu kat sana. Oh ya ke tok? Oh alhamdulillah. Entah nak ke mana? Datuk Noh Gadut tanya saya. Saya nak ke Maghribi tok. Uish, Maghribi bagus tok. Kenapa tok? Maghribi tu banyak ulama-ulama yang kita tak dengar pun banyak. Kalau hantar ziarah nanti ulama-ulama, hantarkan salam. Sampaikan salam mana? InsyaAllah tu, insyaAllah, insyaAllah. Habis bersama dengan Datuk Noh Gadut, saya pun jalan lagi, saya jumpa dengan Chef Sabri. Waktu tu Chef Sabri bersama kru TV3 tengah buat program Spice Route TV3. Dengan kru TV3 kan. Eh Chef, oh Assalamualaikum Ustaz. Oh berbual kita. Chef nak ke mana Chef? Oh saya tengah buat program Spice Route ni Ustaz. Oh ni kru TV3, oh ya ke? Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi Maghribi tu. Maghribi bagus tu Ustaz. Kenapa? Maghribi tu makan dia sedap-sedap tau. Makan dia sedap. Masin-masin cukup semua. Oh ya ke? Makan cukup sedap. Okay. Habis saya dengan Chef Sabri, saya berjalan lagi. Saya jumpa satu kumpulan budak-budak muda yang kerja online gas ni. Kan? Kawan-kawan ni. Berbual lah. Salam Ustaz. Oh, salam. Dia kenal saya. Saya tak pasal dia. Okey Ustaz, awak di mana? Oh, saya orang gas Ustaz. Oh, kat sini dan sebagainya. Kan? Ustaz nak ke mana? Ustaz dari Maghribi. Maghribi bagus Ustaz. Saya kata kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. Orang barbar, campur orang Spain, campur orang Arab. Lawa-lawa Ustaz. Oh, ya ke? Saya kata. Beberapa ketika kat sana, saya balik. Saya balik. Jadi kelas macam gini. Ibu-ibu kakak ada nyapa saya. Ustaz lama tak nampak Ustaz. Ah, saya di Maghribi. Ini Maghribi saya. Bagus sama Maghribi itu. Kenapa kak? Oh, shopping sana sedap tau. Shopping. Okay. Jadi tentang muslim-muslimat sekalian, apa membezakan kita ni kat sini ni? Sini. Apa yang ada kat sini tu membezakan eh? So ini maknanya, sebab itu kelebihan manusia Allah jadikan yang besarnya adalah akal. Kita memang kena belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Teruskan, teruskan. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi sebut kun aliman, jadilah kamu orang yang tahu mengajar. Au muta'aliman, ataupun belajar. Au mustami'an, ataupun mendengar. Au muhibban, ataupun orang yang mencintai majlis ilmu, dia menganjurkan. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima, fatahluk, kamu akan binasa. So maknanya kita masukkan diri kita jadi empat golongan, orang yang mengajar ataupun belajar ataupun mendengar. Apa beza mendengar dengan belajar? Beza dia, orang yang belajar dia ada kertas dan pen, ada buku salin. Mustami'an ni dia dengar pun bagus juga. Ataupun muhibban, muhibban ni dia menganjurkan majlis ilmu tapi mungkin dia tak sempat nak datang. Paling kurang, jangan jadi orang yang kelima, makna tak ada langsung golongan yang keempat ni, kamu akan binasa. Nah, jadi maknanya kita jadi itu duduk, mudah-mudahan Allah rezekikan saya dan kita semua, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian, duduk dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita mulakan, mari kita mulakan hari ini hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu ada empat. Hukum mempelajari ilmu ada empat. Yang pertama, hukum mempelajari ilmu yang pertama dipanggil fardu ain. Fardu ain ni apa? Perkara-perkara yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Jadi perkara-perkara yang memahamkan kita rukun iman, rukun Islam. Sama ada orang tu suka ke tak suka ke, dia kena belajar ilmu fardu ain. Sama ada orang tu dia pandai ke tak pandai, dia kena belajar. Dia wajib belajar. Dia raja ke, dia rakyat biasa ke, dia pemimpin ke, dia rakyat ke, dia kena belajar fardu ain. Fardu ain ni mana wajib belajar. So kita suka tak suka. Jadi kita memahami. Selesai kita faham rukun iman, 6 rukun iman. Selesai kita faham rukun Islam, 5 rukun Islam, maka selesai fardu ain kita.
Kita faham dah cara sembahyang, cara asas sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadah. Selesai, maka selesailah fardu ain kita. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Ilmu-ilmu selain fardu ain. Apa-apa ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni, orang tua-tua atau tok-tok guru kita, dia mentakrifkan dengan bahasa yang mudah. Fardu kifayah ni apa? Seorang tahu yang lain tak payah. Ini orang tok-tok guru dulu . Maknanya, kalau satu orang dah ada wakil, terlepas kewajipan orang Islam. Satu orang ada wakil. Contoh, katakan di kawasan Malaysia ni, ilmu perubatan, ilmu fardu kifayah. Jadi, tak ada orang yang faham ilmu perubatan, kita wajib untuk mengadakan wakil orang Islam. Kalau selagi tak ada, berdosa kita. Jadi orang Islam secara kolektif dia kena lahirkan wakil. Itu fardu kifayah. Semua bidang lah. Ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu kesenian. Dalam agama sendiri pun dia ada ilmu fardu kifayah. Apa agama, dalam agama fardu kifayah? Ilmu tajwid, itu fardu kifayah. Ilmu memandikan jenazah. Itu fardu kifayah tu. Jadi kalau kawasan kita tak ada seorang pun yang pandai memandikan jenazah, maka berdosa. Kita kena wakil. Hantarlah khusus mana-mana. Kita sama-sama buat wakaf ilmu. Itu dipanggil wakaf ilmu. Masa-masa keluar sikit-sikit, kau pergi belajarlah menguruskan jenazah. Itu dipanggil wakaf ilmu. Jadi orang tu wakil sebagai orang Islam. Itu dipanggil fardu kifayah. Apa-apa bidang lah. Apa-apa juga bidang. Kita kena ada wakil sebagai orang Islam kat situ tu. Hukum menuntut ilmu yang ketiga. Yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini . Fardu kifayah aini ni macam mana? Sesuatu hukum fardu kifayah, dia fardu kifayah, tetapi seseorang telah menceburinya, maka orang itu, dia wakil orang Islam kan, wajib bagi dia belajar betul-betul. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia yang telah menceburinya itu dipanggil fardu kifayah aini bagi dia tu. Dia wajib belajar betul-betul. Dia tak boleh belajar main-main. Kalau main-main berdosa dia. Maknanya dia dah ada dalam bidang tu. Sebab itu kita ajarkan hukum menuntut ilmu ni pada anak-anak kita dekat universiti kan. Awak ni kan belajar undang-undang, belajar ekonomi, belajar apa semua. Awak ni fardu kifayah aini dipanggil. Jangan belajar main-main. Jangan ambil buat assignment tu copy paste. Jangan pesan ke anak-anak belajar betul-betul. Sebab dia wakil orang Islam. Kalau dia belajar main-main, berdosa dia. Katakan ada bidang kesenian kan? Kesenian, bidang dia seni. Bidang tu fardu kifayah buat kita, tapi dia dah masuk bidang tu. Dia tak boleh belajar main-main. Dia kena belajar betul-betul. Kalau belajar memang berdosa dia hukum dia. Katakan satu orang anak kita dia belajar pasal undang-undang lah contoh kan. Undang-undang. Dia kena faham undang-undang, kena wakil orang Islam. Kena lahirkan orang wakil orang Islam dalam bidang yang mahir sangat undang-undang. Kalau dia belajar main-main berdosa dia. Bagi kita fardu kifayah. Bagi dia dipanggil fardu kifayah aini. Bagi dia tu kena belajar betul-betul. Dia tak boleh belajar main-main. Dia kena belajar betul-betul. Dan ibu-ibu kakak, ayah-ayah saya sekalian kan, kehebatan ulama terdahulu paling kurang satu orang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu ulama dulu tu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Jadi kita tengok, kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh saja. Tapi Imam Syafi'i juga mahir ilmu falak ni, ilmu bintang ni. Mahir ilmu matematik. Imam Syafi'i juga mahir ilmu perubatan. Kita dengar nama Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah pakar perubatan. Tapi Ibnu Sina juga adalah orang yang mahir dalam ilmu matematik, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu bintang. Kita dengar nama Al-Khawarizmi.
daripada Khurasan, ya. Kalau sekarang ni Khawarizmi itu dia lahir dekat Khiva. Khiva ni sekarang kat negeri Uzbekistan. Kat Khiva, ya. Al-Khawarizmi kita tahu dia, kita faham dia, kita kenal dia dengan teori algebra dia. Kan? Teori matematik dia. Oh, dengan asas-asas teori matematik algebra Al-Khawarizmi ni menjadikan sekarang ni teknologi kita ni, ya. Daripada teori matematik dia, tuan. Dia yang menemui huruf kosong. Huruf kosong dalam ilmu matematik. And bagi manuskrip India lama ada huruf kosong, tapi bukan perbahasan ilmu matematik. Bila ada huruf kosong, ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dapat diperbahaskan benda tu. Al-Khawarizmi kita rasa macam, oh, pakar matematik, oh, tapi dia juga adalah pakar bintang, pakar apa, ilmu pelayaran, kan, pakar ilmu perubatan. Kita dengar nama Muhammad Ulugbek. Oh, pelik nama dia. Muhammad Ulugbek. Muhammad Ulugbek ni pakar astronomi Islam. Dia telah menamakan lebih 100,000 bintang. Bintang-bintang ni dinamakan, tau. Dipetakan nama, kan. Bintang dekat dunia ni telah dinamakan sebanyak 210,000 nama. Ada nama-nama dia, ya. Bintang ilmu ni Ulugbek saja 100,000 lebih dinamakan. Padahal dia kurun ke-16 tu, sambungan daripada tu barulah beramai-ramai orang baru dapat 100,000 lebih lagi. Ulugbek ni Hollywood tengah buat cerita mengenai dia, sebab dia pakar astronomi yang akhirnya orang barat ambil teori-teori astronomi dia. Kan? Kalau kita type Ulugbek, type kat YouTube, kita jumpalah tokoh tu. Ulugbek, U-L-U-G-B-E-G, itu pakar astronomi. Kita dengar, oh, dia adalah pakar astronomi, tetapi dia juga adalah pakar matematik, pakar Quran, pakar hadis. Ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardhu kifayah ini. Lepas tu orang dulu memang kalau alim memang Masya Allah, dia tak berhenti mengajar, kan. Sekarang ni baru keluar universiti, BA je kot jalan berkembang ni, kan. Haram sana, bid'ah sini, kan, betul sana. Baru diploma ni gini jalan berkembang. Ulama dulu tak berhenti belajar. 7 bidang paling kurang, at least 7 bidang fardhu kifayah ini. Kan? Sebab tu dia dikagumi bukan saja di kalangan orang Islam, orang barat pun datang jumpa dia belajar. Orang barat pun jumpa belajar macam mana. Dan hukum menuntut ilmu yang keempat, yang terakhir, iaitu harus. Okey, harus. Harus apa? Ilmu-ilmu yang berbahaya. Ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamalkan haram. Kan? Saja nak belajar, nak tahu macam mana nak mengatasi dia, harus. Ilmu mencuri, ilmu mencopet. Curi ni ada ilmu dia, tau. Kan? Ada ilmu dia. Belajar harus mengamalkan haram. Ilmu pelik-pelik ni kita boleh belajar, tapi harus belajar mengamalkan haram. Jangan dah tahu pula nak test, kan? Tak boleh. Hanya untuk tahu, untuk mengatasi dia saja. Itu harus, hukum harus. Jadi itu ilmu dalam agama, kan? Okay. Ataupun ilmu menurut Islam, kan? Apa hukum belajar agama. Okey, habis bab pertama, kan? Setakat ni boleh? Ke pening? Atau mengantuk? Kan? Pening lah, teknikal sangat lah, pening lah. Kita nak dengar cerita kelakar-kelakar. Kelakar-kelakar kejap lagi. Okey. Habis bab yang pertama. Bab yang kedua, meningkatkan potensi akal kita. Meningkatkan, macam mana kita nak meningkatkan potensi akal kita? Bab yang kedua, bab yang kedua meningkatkan potensi akal kita. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian, okey. Kalau kita nak jadi pandai, orang nak pandai dia kena belajar. So hari ni kita belajar dalam kelas ni, kita ada ilmu, kita ada catatan ilmu, kita adalah orang pandai. Orang pandai ni dia kena belajar dan kena ada disiplin. Jadi kalau kita sebut, pandainya dia, maksudnya apa? Merujuk kepada orang belajar secara formal. Belajar contoh kelas ni ada catatan ni, walaupun ini formal lah ni. Ini formal lah ni, maknanya belajar betul, pemindahan ilmu. Dan sebab tu ayat Quran yang pertama diturunkan adalah untuk kita belajar. Iqra, belajarlah. Tapi bukan iqra berhenti dot kat situ, tau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
Maksudnya bukan semua benda bagus untuk kita belajar. Ada juga ada benda tak kita tak boleh nak belajar. Kan? Tak payah bazir masa kita. Fokus pada benda memberi manfaat. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maknanya orang kalau nak pandai, dia kena belajar. Orang kalau nak cerdik, pandai lain, cerdik lain tau. Orang nak cerdik, dia kena ada pengalaman. Jadi kalau macam mana nak ada pengalaman, kita mengamalkan ilmu kita ada pengalaman lah. Itu cerdik. Ada orang hari ni dia pandai tapi tak cerdik. Ada orang cerdik tapi tak pandai. Dia belajar berniaga, dia tak sekolah pun sampai darjah 6 je. Tapi terror berniaga kan. Sampai darjah 6 je tapi berniaga terror. Sebab apa? Dia pengalaman banyak. Sebenarnya orang kalau pengalaman banyak dia jadi cerdik. Orang kalau ilmu banyak dia jadi pandai. Kan? Dan gabungan antara pandai dan cerdik itulah bijaksana. So kalau kita sebut bijak ni adalah gabungan antara cerdik dan pandai. Sebab tu orang yang ada ilmu, kemudian ada pengalaman, maka dia jadi bijak. Dan ini Allah sebut dalam Quran, orang bijak ni wa mayyutal hikmah faqad utiya khairan kathira. Orang yang Allah bagi hikmah, ilmu, dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kan? So maksudnya nak jadi bijak kan. Maksudnya kena ada ilmu, kena ada pengalaman. Campur tu dia jadi bijaksana. Sekarang ni okey? Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setinggi-tinggi bijaksana. Kan? Jadi maksudnya sudut ilmu ni bukan saja kita perlu ilmu. Bukan saja kita perlu belajar, bukan saja kita ada pengalaman, kita kena bertakwa. Apabila bertakwa, Allah akan bantu kebijaksanaan tu. Itu Allah sebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Dan sebab itu ulama dulu memang hebat. Sebab Allah bantu dia dengan berbagai-bagai akan ada ilmu baru yang memberi manfaat kepada manusia. Sekarang ni banyak juga ilmu baru lahir tapi tak beri manfaat kepada manusia. Merosakkan manusia. Kan? Sebab apa tak dibantu? Allah tak bantu dia, kan? Campur ni jadi virus ni. Kembang dah terlepas, susah dunia sekarang. Virus. Campur baru. Oh, biasa kan. Nak buatlah senjata biologi pecah dia punya lab habis semua kena. Jadi tak memberi manfaat. Dulu memberi manfaat. So, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita beberapa benda yang ulama Islam Dulu kan salah satu grup ulama Islam ni ada dipanggil Al-Haddad. Pernah dengar tak orang Al-Haddad atau keturunan Al-Haddad? Pernah dengar biasa tak? Atau ada keturunan Al-Haddad di sini? Ada kan? Okay. Al-Haddad ni maksudnya apa? Tukang besi. Dia orang yang mahir besi. Kan? Dia adalah orang yang mahir besi. Al-Haddad ni dia orang yang mahir besi. The terror besi. Dan grup Al-Haddad ni dia orang ulama. Dia geng-geng ulama lah. Ulama dan dia di namanya digelar grup Al-Haddad ni. Dia yang menemui besi yang sangat keras di dunia waktu itu dipanggil Damascus Steel ataupun Damascus Steel maknanya walaupun disebab dari Syria tapi kaedah tu sebab grup ulama Damascus Steel atau Damascus Steel kalau pedang Islam bertembung dengan pedang barat confirm patah. Dia gabungan beberapa besi, ada cara dia kan. Ada cara nak layerkan dia tu keras sangat. Nanti boleh tengok kat Google balik ni, jangan tengok sekarang Google kan. Type Damascus Steel cuba tengok. Dan dia ada 12 grup Al-Haddad ni, masing-masing dia ada dia punya pattern dia. Kalau grup keturunan Muhammadin macam gini. Keturunan Ar-Rifqi macam gini. Dia ada. Jadi kalau satu pedang tu nampak, kita dapat cuba, oh ni keturunan Muhammadin ni yang buat. Kita boleh kenal. Dia ada pattern dia. Dan grup Al-Haddad ni kalau dia ditangkap dia rela dibunuh daripada dia cerita macam mana nak buat Damascus. Dia rela tak bunuh-bunuh lah, aku takkan cerita macam mana nak buat Damascus.
Dan selama beratus-ratus tahun dia menjadi rahsia orang Islam. Kan? Jadi ketika British British menawan negara-negara Islam, dia cuba colek grup-grup Al-Haddad ni. Okey. Waktu Perang Dunia yang pertama, waktu tu Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah dia baik dengan Jerman. Kerajaan Osmaniyah baik dengan Jerman Okey, jadi Osmaniyah dia dengan Jerman, dia satu blok lain. Kan blok tu kalah kan? Osmaniyah, Jerman apa semua. Okey. Sebab itu di zaman moden ini, besi yang bagus daripada dua tempat, sama ada British ataupun Jerman, sebab dia dapat ilmu Al-Haddad tu. Kan? Sebab British tawan negara-negara Islam, Jerman sebab waktu tu Khalifah Osmaniyah dia baik dengan Jerman, jadi mengalir ilmu tu kepada orang ni, kepada mereka tu. Besi ni kalau nak jadi keras, dia kena bubuh karbon kat dia. Kan? Jadi kaedah nak bubuh karbon paling mudah adalah fast cooling. Kita dah panas sekarang, dah tempa. Cepat panaskan. Jadi karbon tu ada kat situ. Tapi macam mana walaupun kita dah bubuh karbon dalam tu, dia tak keras macam besi orang Islam. Kan? Ilmu metallurgy sekarang ni dia guna apa? Dia cairkan besi tu 1500 darjah Celsius. Besi itu mencair, dia bubuh karbon. Bubuh karbon, modaknya. Maknanya, jadi besi itu jadi keras. Kalau kering, jadi keras. Dia tambah karbon. Tapi dia dah cairkan macam tu. Tapi pun tetap tak menjadi rahsia lagi. Orang Barat sampai sekarang cuba buat tau. Damastil. Adalah kat YouTube tu cuba buat. Tapi tak macam betul-betul macam ulama Islam keturunan Al-Haddad buat. Dan saya ada bertemu dengan keturunan Al-Haddad. Memang dia keturunan, masih keturunan yang masih dia buat besi dekat Bukhara, Uzbekistan. Saya kata, uish, macam mana boleh buat macam ini kan? Aku keturunan Al-Haddad. Oh, ya ke? Saya kata, oh ya. Uish, tak banyak ada keturunan Al-Haddad yang masih mempunyai kemahiran membuat pedang ni. Kan? Keturunan Al-Haddad kat Malaysia, saya rasa tak ada kemahiran tu. Kan? Saya rasa lah. Siapa yang ada? Tak tahu kalau ada lagi. Atau mungkin disimpan dekat buku-buku ke atau atok lu kan? Kita tak tahu kan? Tapi keturunan Al-Haddad tu. Macam mana dia boleh cipta? Macam mana dia boleh dapat benda tu? Macam mana dia boleh dapat teknologi tu? Sebab apa? Dia bukan saja pandai, dia bukan saja cerdik, dia bukan saja gabungan pandai dan cerdik jadi bijaksana, tetapi dia bijaksana yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa ke depan, ilmu tu sentiasa ke depan. Jadi maknanya itu pentingnya ilmu dan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencampahkan lagi ilmu kita, tuan. Itu benda tu penting. Anak-anak kita belajar kat universiti, pesan kat dia, jangan tinggal semayang. Kau kena belajar ni fard hukum, belajar macam ni sekian. Kemudian kau kena faham benda tu. Dan juga satu lagi, kena ingat jangan lupa semayang. Supaya apa? Kecerdikan tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jadi hebat. Kan? Baru jadi satu yang terbeza dengan orang lain. Kerana bertakwa, Allah tambah lagi ilmu tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab yang kedua. Kan? Boleh kita teruskan ataupun pening? Pening lah Ustaz. Sebenarnya Al-Haddad tu apa? Okey. Ha. Ya, okey. Sebab tu teknologi Jerman dia tak fancy, dia tak macam Itali buat kereta Ferrari ke apa kan, semuanya fancy lah. Maknanya dia punya bentuk fancy, tapi engine in term of besi metallurgy apa, Jerman bagus, Jerman British bagus, dia dapat benda tu. China ilmu metallurgy tak ada. Dia boleh buat sebiji engine sebiji tapi tak tahan, sebab ilmu metallurgy tu tak ada. Ilmu metodologi tu tak ada kat dia. Banyak negeri-negeri tak ada. Hatta negeri Eropah pun tak semua ada ilmu metodologi tu. Jadi yang lead adalah British dengan Jerman. US ada dapat lah, mungkin daripada British apa semua kan. Tapi ilmu metodologi kita boleh tambahkan kita punya pengetahuan pasal metodologi. Cuba Google type metodologi. Kita boleh tengok dia punya metodologi. Metodologi ni orang yang kerja ke sekolah sekarang ni, jadi kat lab.
dengan kaji, macam mana nak kuatkan besi ni, macam mana nak kuatkan ni, macam mana tambah ni. Benda tu ada dalam ilmu Islam daripada grup Al-Haddad, kan? Bila Khalifah Utsmaniyah maknanya habis pada 1924, banyak guru-guru ulama macam ni dia hilang. Daripada aku jatuh ke tahun kafir ke apa semua, baik aku hilang. Jadi benda tu hilang, kan? Sebab waktu Kamal Atatürk mengisytiharkan tak ada jadi khalifah, sebab pun dia nak berkhidmat pada Kamal Atatürk, kan? Jadi sebab tu banyak ilmu-ilmu selepas daripada kejatuhan Utsmaniyah, banyak ilmu-ilmu hebat tu disappear, tak tahu ke mana, kan? Dan sebab tu dan perpindahan ilmu kepada ke barat tu memang wujud, daripada orang Islam tu ke barat. Tapi nak ceritanya apa, asas dia pelik tau. Macam mana dia boleh jadi bijaksana yang memang sangat hebat? Sebab bijaksana tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Ya. Ulama-ulama ada Andalusia, dia punya kajian-kajian sangat luar biasa tau. Jadi maknanya dia bukan saja bijak, tapi bijak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dapat ilmu-ilmu penemuan-penemuan yang memang hebat, kan? Jam matahari, sundial yang itu semua ulama kita cipta, kan? Kompas, Al-Kindi, ulama kita Al-Kindi cipta kompas, berpandukan daripada bintang utara tu, kan? Dia buat ilmu pelayaran, kan? Saya baru ni ada ngajar dekat TV3, kan? InsyaAllah akan kuliah Al-Kuliah. Saya ada bawa dulu waktu saya belajar ilmu falak. Untuk guru lama tu, kan, dia ada sixtan dia panggil. Apa nama yang tengok bintang cara yang tu, cara lama tu, kan. Alatnya dekat saya tu. Sixtan. Itu daripada Andalusia tu, Spain. Punya teknologi tu. Dia panggil dalam bahasa Arab dia Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sudus atau perubuk, apa tak saya ingat istilah panjang dia. Kan? Okey. Jadi maknanya setinggi-tinggi kecerdikan apabila dia dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asal-usul besi dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, besi ni Allah yang turunkan. Ha, jadi besi ni dia bukan unsur asal bumi. Kalau kita tengok unsur dalam carta kimia tu, dan besi itu apa nama dia? Apa kan? Unsur dia kan 26. Cuba tengok balik. Steel kan? Steel dah bila campur-campur dah. Unsur dia cuba tengok, nanti tengok siapa cikgu kimia sini. Tu belum tentu saya siapa cikgu kimia sini, kan. Unsur dia 26, unsur 26. Unsur besi itu dalam carta kimia tu, yang table kimia tu 26. 26, Kita buka surah Al-Hadid, ayat yang menceritakan mengenai penurunan besi bermula dengan ayat 26. 26 27. Kan? 26 27. Itu memang pelik. Unsur 26 besi. Surah Al-Hadid. Al-Hadid, Al-Kahfi. Ha, maknanya ada cerita Atini Zubar Al-Hadid, ada juga cerita pasal besi. Itu pun besi pelik juga tu. Besi jenis macam mana tu? Sampai makhluk pelik bernama Gog and Magog, atau dalam bahasa Arab dia Ya'jud dan Ma'jud, korek tak boleh tembus sampai sekarang. Tapi akhir zaman besok tembus juga. So apa teknologi dia tu, kan? So di mananya wallahu alam, kaedah yang tepat macam diturunkan tak disebut dalam Quran, tak diterangkan hadis, tapi Allah kata Allah yang menurunkan besi itu. Cuba rujuk surah Al-Hadid ayat 26-27. Kita boleh cerita mengenai metallurgy tu. Tak ada benda yang menarik lah, pasal kecerdikan ulama-ulama kita dulu. Okey. Dan bab seterusnya. Setakat ni boleh? Bab pertama hukum, bab yang kedua apa tu kecerdikan, kan? Kemudian yang ketiga, apakah yang boleh melembapkan potensi otak kita? Ha, kita kena belajar juga. Apakah yang boleh melembapkan potensi otak kita ni?
kan, yang boleh melembapkan potensi otak kita. Yang boleh melembapkan potensi otak kita, antara yang besarnya Allah sebut dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan benda buruk. Benda buruk boleh mendatangkan dosa. Kan? Sangka-sangka. Sangka-sangka boleh melemahkan otak. Okey, sebab apa? Biasanya kita membahaskan sangka-sangka daripada sudut sangka buruk yang surface ni je. Eh, kau jangan sangka buruk kat dia lah, kesian kat dia tau. Itu surface je. Kan? Ini kita akan bincang dalam sikit. Apakah sangka-sangka buruk yang boleh melemahkan potensi otak kita? Apakah sangka buruk yang boleh melemahkan potensi otak kita? Kan? Okey. Boleh? Surah Al-Hujurat Allah sebut, jauhkanlah kamu sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Sangka-sangka ada dua jenis. Sangka-sangka ada dua jenis. Satu dipanggil sangka-sangka, satu dipanggil al-khibrati. Dhannu khibrati. Okey. Apa ke benda ni kan? Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil encoded assumption. Encoded assumption. Encoded, dah ada code kat otak kita ni. Encoded assumption ataupun al-khibrati. Sangka-sangka al-khibrati. Okey, macam mana sangka-sangka al-khibrati ni? Kita ada cerita kita sendiri. Kita bermain dengan cerita kita sendiri. Sangka-sangka ni, sangka-sangka yang pertama yang boleh melemahkan potensi otak kita ni, dipanggil encoded assumption ataupun al-khibrati. Sangka-sangka al-khibrati ni, sangka-sangka berdasarkan cerita yang bermain sendiri dekat otak kita ni. And? Contoh mengenai diri sendiri, diri kita sendiri, kita sangka-sangka pada diri kita sendiri tau. And? Aku nak buat ni, tapi tak boleh lah. Mana boleh, tak boleh ni. Mana boleh jaya ni. Kita bermain-main dengan kita punya assumption sendiri. Sangka-sangka, tak boleh ni, mana boleh ni. Dia menyebabkan potensi otak kita lemah. Sangka-sangka ni. Dan macam mananya, boleh tak ni? Tak boleh. Belum dah kata tak boleh dulu. Itu sebagian dari sangka-sangka, dia panggil jenis al-khibrati. Ataupun encoded assumption. Kita dah encode kat otak kita ni, tak boleh, aku takkan boleh lah, takkan boleh lah. Ataupun pada orang lain, kau takkan boleh punya, takkan boleh buat langkah, tak boleh lah. Kita dah ada encoded kita, kau takkan boleh lah, mana boleh. Jadi benda tu bermain dekat otak kita yang cerita kita sendiri tau. Yang cerita kita sendiri, yang benda tu tak berlaku lagi pun. Kita pun tak tahu potensi diri kita macam mana, orang lain tu macam mana. Tapi kita bermain sendiri, encoded assumption ni. Tak boleh ni apa semua. Saya nak cerita, ini buat kakak tuan-tuan sekalian ni. Kisah orang yang membenarkan hadis Nabi SAW, iaitu menumbangkan kota Rom yang terakhir, kota Constantinople. Okay, zaman Rasulullah SAW, ada dua kerajaan besar. Satu Rom, satu Parsi. Satu Rom, satu Parsi. Parsi 16 Hijrah, Rasulullah wafat 10 Hijrah. 16 Hijrah, Parsi dapat ditawan oleh Islam dah. 16 Hijrah. Rasulullah wafat 10 Hijrah, 16 Hijrah dah Parsi jatuh ke tangan Islam dah. Rom waktu tu Nabi sebut Rom juga akan tombang. Nabi sebut Parsi tombang, dan hadis Nabi ada benda Parsi dan ada benda Rom. Nabi sebut latuftihannal Qastantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Konstantinopel ni, kota Rom yang terakhir, Rom ni mana besar akan tombang tau. Dan seorang yang akan lead untuk tombangkan Rom tu, dia sebaik-baik pemimpin yang bersama-sama tu sebaik-baik tentera, sebaik-baik pengikut. Jadi sejak zaman Nabi SAW, telah ada satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari lead untuk tombangkan Rom. Tapi tak berjaya tau. Daripada zaman sahabat ke zaman tabi'in, daripada zaman tabi'in ke tabi'at tabi'in,
sebanyak 23 kali percubaan menumbangkan kota Konstantinopel. 23 kali. Kan? Jadi kalau ikut Masihi dan senang faham Masihi dia, kan Rasulullah kan menerima wahyu pada 610 Masihi. 610 Masihi, Rasulullah wafat lebih kurang 632 Masihi, lebih kurang 632 Masihi. Jadi 632 kita kan 2000, kita 2020 kan. Tak senang untuk Masihi lah, tak senang faham. Berterusan sampai kurun ke-14. Kota Konstantinopel sebanyak 23 percubaan oleh pejuang-pejuang Islam menumbangkan kota Konstantinopel sampai kurun ke-14. Waktu tu ada satu orang sultan daripada kerajaan Utsmaniyah namanya Sultan Murad. Dia juga cuba untuk tumbangkan Konstantinopel. Dikaji-kaji tak berjaya. Dia kata, "Oh, dikaji 23 grup sebelum ni kenapa gagal?" Kaji-kaji akhirnya dia kata aku cuba untuk membenarkan hadis Nabi SAW ini. Dia ada tiga anak lelaki. Anak lelaki yang pertama namanya Ahmad, yang kedua namanya Ali, yang ketiga namanya Muhammad. Dua anak lelaki dia ni meninggal syahid dekat peperangan. Dua. Jadi waktu tu anak dia yang ketiga namanya Muhammad. Muhammad ni mak dia meninggal kecil. Jadi dia dibawa ke istana oleh Sultan Murad. Sultan Murad yang jaga Muhammad ni adalah mak tiri dia, isteri ketiga Sultan Murad. Dia memang si ketiga Sultan Murad dia tak ada anak, tapi watak dia macam mak-mak. Nama dia Sultanah Mara Bronkovich. Kan? Dia orang asas, kalau sekarang ni Serbia. Sultanah Mara Bronkovich. Macam kan? Macam nama virus pula kan. Nama virus banyak nama perempuan eh. Tak gurau je. Okey. Sultanah Mara yang Muhammad ni adalah anak yatim. Mak dia meninggal. Batu bapak dia memang super garang eh. Dia memang bapak dia Sultan Murad memang garang orang dia. Jadi Sultanah Mara ni yang sentiasa bagi, "Kau boleh, kau anak yang bagus. Aku anak ketiga, abang-abang aku semua syahid dan aku mana boleh? Tak, kau boleh. Dia selalu bagi semangat pada Muhammad ni. Kan? Jadi Muhammad ni hidup sebenarnya apa? Daripada semangat mak dia. "Engkau boleh, aku tak boleh mak. Engkau boleh. Jadi ketika Sultan Murad meninggal, Sultan Mara kata apa? "Muhammad, aku harap kau boleh pimpin negara ni, tapi mak nak balik kampung lah. Mak nak balik Serbia." Jadi sebenarnya Sultan Mara, selepas Sultan Murad meninggal, dia balik Serbia. Jadi Sultan Muhammad ni, dia lead lah negara dia. Sampai umur dia 21 tahun, dia kata, aku cuba nak menumbangkan kota Konstantinopel. Kan? Cuba menumbangkan kota Konstantinopel. Dia cuba macam-macam. Kota Konstantinopel ni dulu punya, bayangkan, dia ada 6 layer tau. Dia bermula dengan parit. Lepas parit, wall. Lepas parit, pertama. Kedua, wall pertama. Lepas wall pertama, ada killing field. Ada kawasan untuk killing field, untuk membunuh. Okay, maknanya parit, kemudian wall. Okay, kemudian ada killing field, tiga. Ada first inner wall ni yang ada ni. Ada tower. First inner wall. Lepas first inner wall ada killing field lagi. Kan? Lepas killing field lagi baru inner wall betul-betul. 6 lapis tau. 6 lapis. Dia bom dia tembak tak boleh. Dia cuba korek daripada bawah tak boleh. Dia cuba tawan selat Bosporus tak boleh. Kemudian kota Konstantinopel yang terakhir ni, bantuan-bantuan daripada negeri Kristian dah start datang daripada kapal. Dia kata, "Oh, memang tak boleh lah. Maka aku akan jadi dalam sejarah sebagai grup yang ke-24 yang gagal." Dia dah lemah semangat lah. Tahu tak ibu-ibu kata saya, siapakah yang bagi semangat di balik? Mak tiri dia datang daripada Serbia, datang ke medan peperangan. "Muhammad, engkau boleh. Aku jaga engkau daripada kecil.
Kebole Muhammad. Itu yang akhirnya last kali final battle, dia sendiri duduk, dia sendiri ke depan lah, dia sendiri ke depan. And, dapat pecahkan wall yang pertama, killing field, dapat kalahkan yang inner yang pertama. And, masuk wall yang kedua, inner apa nama, okay, apa nama pertama, outer wall, inner wall, first avenue wall, second inner wall, dapat pecah, dapat pecahkan akhirnya. Dan akhirnya dia dapat melawan kota Constantinople dan juga membenarkan hadis Nabi SAW pada 1453 Masihi. 1453 Masihi. Sebab apa? Dia berkawan dengan orang yang tak ada encoded assumption. And maknanya jenis sangka buruk al-khibrati ini. Orang ada encoded assumption, hidup dia lemah. Dia kata, tak boleh lah, tak boleh lah. Macam mana tak boleh? Tak boleh je. Dia bermain dengan cerita dia sendiri. And, akhirnya kita takkan berpotensi, kita takkan berpotensi. Belum-belum dah kata, hari ni macam, tak boleh lah hari ni. Tak boleh je. Dia bermain dengan cerita dia sendiri. Dan sesiapa yang ada al-khibrati ni, al-khibrati ni, kalau terlalu sangat delayan, dia boleh jadi anxiety dalam hidup dia. Dia akan rungsing ke depan, macam mana ke depan ni, macam mana ni rumah nak bayar, kereta nak bayar, projek tak ada, macam mana ni kan. Orang macam ni ciri-ciri dia, dia ada sangka al-khibrati ni. Sebab tu Allah sendiri sebut, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kamu dari sangka-sangka, kerana sangka-sangka mendatangkan keburukan sampai buatan dosa. Kenapa Allah suruh kita hindarkan sangka-sangka tu? Sebab apa? Sebab inilah dia melemahkan potensi otak kita. Kalau anda kata Sultan Muhammad dah putus asa, Muhammad Al-Fatih tu akhirnya diberi julukan ataupun nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang membuka kota Konstantinopel tu, sebenarnya kalau behind the scene cerita dia dah lemah semangat lah. Mak dia datang daripada Sevilla tu, dia kata, mak macam mana, tak apa, kau boleh, engkau lah boleh, kau boleh. Dia kata, tak apa mak, sama ada aku boleh atau aku syahid, itu je. Pergi, mak doakan. Dan akhirnya tombang, 1453 Masihi. And, sebab apa? Sebab dia duduk bersama orang yang tak ada encoded assumption. Jadi otak tu kuat. Jadi sama kita. Jadi orang apabila terlalu melayankan al-khibrati ni ataupun encoded assumption ni, dia akan jadi orang anxiety. Dia rungsing ke depan, rungsing dia. Dan banyak hari ni, dan apabila kita banyak anxiety, banyak rungsing, masa kita habis lah. Bayangkan, masa kita ada 24 jam sehari. Tolak kita tidur 26 jam, tolak lagi 20 minit ke dalam kelas. 6 jam 20 minit. Okay. Maksudnya, 6 jam 20 minit. Okay. Maksudnya kita ada 18 jam, bayangkan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, 18 jam kita ada, 2 jam melayan rungsing pasal rezeki. Allah, peninglah, macam mana, projek tak ada. Buatnya tak juga, tak buat apa-apa pun, rungsing 2 jam. 2 jam lagi rungsing pasal anak ni tak kahwin, macam mana nak jadi ni, apa nak jadi. 2 jam lagi rungsing pasal oh ni orang tak bayar payment lah, apa. Akhirnya 18 jam tu, kita tinggal berapa jam je untuk kita. Sebab apa? Diganggu oleh encoded assumption. Diganggu oleh azon, sangka-sangka tadi tu. Kita terganggu hidup kita sangka. Tapi kalau kita bersihkan, ya Allah, aku menakar susah, tapi aku nak usaha dan aku tawakal kepada engkau, ya Allah. Kita akan bergerak. 18 jam tu semua milik kita, rungsing ke tepi kan. Aku nak bergerak. Oh, sekarang tak ada projek, tak ada apa, aku buat kerja. Boleh buat kerja lain. Masuk kursus nego online ke apa semua kan. Tapi bergerak hidup, taklah duduk rusing dekat meja, rusing dekat bilik kan. Masuk rumah kunci pagar kan, masuk rumah kunci rumah, masuk bilik kunci bilik, masuk almari kunci almari, duduk dalam kotak kunci kotak, duduk dia rusing 6 jam sibuk melayan encoded tu lah, sibuk melayan assumption kita tu, sibuk melayan zone kita tu. Pada 6 jam tu, kalau dia kata, okay, hari ni tak ada kerja apa-apa, tapi hari ni, okay, aku nak kemas rumah lah hari ni. Rumah pun jadi kemas. Kan? Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang susah, ada orang susah sebab dia tak ada kerja. Ada orang susah, demotivate dengan benda ni.
Sampai kalau kita datang rumah orang susah, sampah pun tak terkutip. Sebab apa sampah tak terkutip? Apa kena-mengena dengan dia tak ada kerja dengan sampah? Sebab apa? Demotivate tadi tu. Ada encoded assumption kat dia. Jadi dia melayan cerita dia, walaupun nak macam mana rumah nak bayar, kereta nak bayar, nak sekolah, peninglah kepala. Dia pening tapi buat apa-apa tak juga. Dia pening. Akhirnya sampah kat rumah pun tak diangkatnya. Lepas tu kalau kita tengok orang susah, kita tengok rumah dia sepah-sepah. Rumahnya, kenapa rumah tu sepah? Apa kena buang kerja dengan rumah sepah? Sebab masa dia telah diambil dengan dia punya anxiety tu. Dengan cerita kerungsingan dia, dia ambil. Kalau dia jadi reality, khalas. Ini memang takdir aku. Kita semua ada takdir kita kan. Tapi okey, aku apa nak buat. Sekarang ni tak ada kerja apa-apa, tak apa. Aku nak kembali rumah. Oh, store. Cuba kita buka store kita. Saya selalu bagi contoh store. Apa di dalam tu? Store tu tempat simpan barang, bukan tempat simpan sampah. Dalam tu ada blender rosak dah 3 tahun. Vacuum rosak dalam tu. Kan, ayah-ayah tukar minyak hitam kan. Sekali tukar dia lebih suku-suku. Dah ada 5 botol kat situ lah. Apa tak gabungkan semua, tinggalkan satu je, lain buang lah. Store kita, jumpa store kita. Dapur kita cuba tengok lah. Kalau kita perlukan plastik tu, perlukan apa 10-15. Ini plastik dah 3 tahun, dah jadi sarang lipas lah. Gitu. Tak, sebab apa? Kita duk layan benda yang lah peningnya, tapi tak bergerak apa-apa. Duk pening je. Sebab apa? Zone tadi tu, sangka-sangka tu. Dia panggil encoded assumption. Itu benda merosak kita. Dan kalau terlalu layan, seorang akan jadi apa? Dia akan jadi anxiety. Dia akan rungsing, hidup dia rungsing. Rungsing tak ada kesudahan. Kan? Itu yang pertama. Zone yang pertama. Okay? Yang akan menarik potensi otak kita. Yang kedua, dipanggil al-ibrati. Tadi khibrati dan khaw. Ni ain ibrati. Al-ibrati. Az-zannu al-ibrati. Kan? Zan al-ibrati atau sangka-sangka ibrati ni macam mana? Kita sebut, tak senang faham eh? Kita kan orang Lembah Kelang, mesti lah kenal bahasa Inggeris ke Ustaz, kan? Kalau tidak tak kelas kan? Dia engagement assumption, kan? Nak senang faham eh? Engagement assumption ni apa? Kita ada rule yang kita buat sendiri ke otak kita. Kita ada rule kita. Kita ada peraturan yang kita buat sendiri ke otak kita. Benda tu bagus. Tapi, okay, contoh. Nak senang faham eh? Engagement assumption ataupun dipanggil al-ibrati. Contoh, kita ada rule kita. Contoh eh. Suami kena bagi aku bunga waktu anniversary. Itu rule kita tau. Itu rule kita. Suami kena bagi bunga ketika anniversary. Habis kalau dia tak bagi, maknanya dia tak sayang. Kan itu assumption kita. Kan? Dia tak bagi bunga. Oh, tak bagi bunga maknanya dia tak sayang aku lah. Ada orang yang bergaduh dengan lelaki sebab tak dapat bunga hari anniversary. Masa dia 18 jam tadi, habis satu hari kena merajuk. Suami habis 5 jam untuk memujuk. Itu pun tak ambil lagi tau. Esok ungkit lagi 6 jam. Dah turun sikit lah kan. Suami perlukan 3 jam untuk memujuk. Kan habis masa kita dan potensi otak kita. Masa 18 jam dia ada. Mengajuk satu hari. Suami memujuk dan 6 jam ke 10 jam. Setengah hari. Habis masa. Bermula apa? Dengan al-ibrati dipanggil. Ataupun engagement assumption. Kita dah ada engagement kita. Kita dah ada rule kita. Suami kena bagi bunga. Kau tak bagi? Oh tak bagi dia tak sayang tau. Tak sayang lah tu. Awak tak sayang saya dah. Awak tak ada mungkin-mungkin. Kita ada rule kita yang kita assumption sendiri. Kita sangka macam tu. Padahal, takkanlah tak, sebab tak bagi bunga maknanya tak sayang. Ada orang kadang-kadang sayang dia bentuk makro. Bentuk makro ni, dia sediakan rumah, dia sediakan kereta. Dia tak pandai sayang bentuk mikro. Dia tak pandai sayang bentuk mikro. Sayang bentuk mikro ni yang cakap love you, pegang tangan, bagi-bagi bunga. Dia tak pandai. Dia sayang secara makro. Kita nak sayang tu secara mikro. Oh, bergaduh pada benda tu je. Menghabis masa. Kan kadang-kadang. Sebab apa? Sangka buruk yang kedua. Assumption yang kedua. Engagement assumption. Kita ada rule. Dan rule tu langgar, kita si sangka.
oh ini tak sayang adalah ni, tak sayang lah. Itu kan kita yang sangka. Dan dia akan mengambil masa kita. Apabila kita sangka juga, kita pun merajuk. Tiga hari merajuk. Oh, tiga hari itu kalau kita boleh bersihkan kat sini, macam-macam benda boleh buat. Daripada merajuk, bagi baik buat facial, kak. Facial. Daripada merajuk kan, baik kita buat facial. Oh, tiga hari ke putih lah, kan. Ini merajuk tu kau pilih. Itu apa? Bermula dengan sangka-sangka. Sebab itu Allah sebut, wahai orang-orang beriman, jauhkanlah kamu dari sangka-sangka. Kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Kan? Jadi maknanya kita ada rule kita. Okey. Anak mesti hormat kita. Anak saudara mesti hormat kita. Memanglah anak saudara mesti hormat kita. Takrifan hormat adalah tangan mesti cium tangan. Kan? Mesti. Habis tu anak saudara kita datang, kita salam, Pak Long, apa khabar Pak Long? Lepas tu dia sibuk main handphone. Assumption kita, tak hormat betul lah budak-budak sekarang ni. Padahal kita yang sangka, kalau dia tak hormat, dia takkan datang. Tapi budak sekarang ni malah handphone tu, salah ke tak salah dia tu. Tapi kita sangka-sangka tu, menghabiskan masa kita. Maka kita pun duduk seorang-seorang, budak sekarang ni, anak-anak saudara yang mungkin hormat saya pun, kita merajuk sendiri, kita mengata sendiri, kan menghabis masa kita. Kita melayan perasaan kita. Kan membazir masa. Kan? Membazir masa. Okay? Orang kalau melayankan rule ataupun engagement assumption ni, dia mudah jatuh pada depress. Orang yang banyak depress adalah orang yang banyak dia panggil expectation dia. Dia banyak expectation tau. Makin banyak expectation, makin penat hidup kita. Suami kena macam gini, isteri kena macam gini, ini kena macam gini, kena macam gini. Kalau tak macam gini, mana tak hormat, mana tak sayang. Itu kan assumption kita je. Tak semestinya dia buat benda itu dia tak sayang, tak semestinya dia buat benda itu tak hormat, tak semesti pun. Kita yang sangka macam tu. Dan kita akan melayan. Jadi orang kalau melayan dia akan depres. Depres seseorang, merajuk seseorang, duduk kat bilik seseorang. Sama juga. Kalau kes yang pertama, masuk pagar kunci pagar, masuk rumah kunci rumah, masuk bilik kunci bilik, masuk almari kunci almari, masuk kotak kunci kotak. Duduk dan dia kebil-kebil. Melayan. Okay? Jadi bila kakak tentang musim-musim sekalian kan, otak kita ni jangan dilemahkan dengan benda macam tu. Okay? So jadi otak kita ni dia kena jelas cara pemikiran. Kan? Fokus kepada pembangunan. Sebab yang membezakan kita ini, yang membezakan kita adalah ini. Terus bangunkan. Kan? Dan jangan ditarik dengan sangka-sangka. Dua jenis sangka-sangka tadi tu. Kan? Sama ada dia sebagai al-khibrati ataupun al-ibrati. Encoded assumption ataupun engagement assumption. Dia akan memenatkan kita, dia akan menarik potensi diri kita, menghabiskan masa kita kerana benda-benda yang macam tu. Okay. Macam mana? Mengatasinya? Bab seterusnya, tunggu. Okay. Tunggu. Kalau tak sempat kali ini, kita kelas akan datang. Jangan tak datang, kalau akan datang. Okay, memang bab terakhir adalah macam mana nak dia punya macam mana nak atasi dia. Kita dah belajar, tapi saya ada macam tu, macam mana kan? Mana kita belajar macam mana cara nak mengatasi. Cara-cara nak mengatasi. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang pertama, cara nak mengatasi dia, kena balik faham mengenai takdir. Tauhid, tauhid dalam bab takdir, Okey. Takdir ni, setiap kita ni dia ada laluan dan jalanan jalan masing-masing. Takdir ni takkan sama. Kita takkan sama dengan ayah kita, ayah kita takkan sama dengan atuk kita, kita takkan sama dengan anak kita. Semua ada laluan masing-masing. Habis tu ustaz peninglah saya ustaz. Anak saya ni tak nak kahwin-kahwin, sebab kahwinnya marah. Kita kahwinnya marah. Kan? Marah aja sebab kahwin. Kan? Peninglah ustaz. Kan? Dia ada takdir dia. Kita boleh ingatkan, tapi jangan jatuh sampai kepada rungsing tu. Jangan jatuh kepada cerita kita yang zon tadi tuan. Nanti kau tak kahwin, kau cakap apa, nanti malulah apa semua. Kan penat kita. Kita bermain cerita kita sendiri. Dia ada takdir dia, khalas. Mak ingatkan, kau tak nak itu urusan kau. Mak dah lepas. Mak dah ada suami dan ada kau. Ada keluarga. Kau tak nak
kawin itu hal kamu. Jadi kalau kita rumusnya kita melayan benda itu, kita melayan benda itu, kita tak boleh tidur. Anak tu tidur sedap je. Kita yang tak boleh tidur. Tak kahwin lagi macam mana ni? Macam mana tak kahwin lagi semua kan? Kita tak boleh tidur. Jadi balik kepada takdir. Kena faham benda tu. Semua orang ada laluan masing-masing. Khalas. Semua ada laluan masing-masing. Kan? Entah apa kita rusing, benda kita tak, kita benda ke depan yang kita tak boleh nak pegang pun. Jadi balik takdir. Khalas. Jadi dalam hal ini, Nabi suruh kita selalu untuk berdoa minta takdir yang baik. Sebab tu kita suruh minta berdoa minta takdir yang baik dalam hidup kita. Apakah doa minta takdir yang baik? Nah, salinkan. Salinkan. Doa yang paling banyak Nabi baca dari hidup Nabi. Paling banyak Nabi baca dari hidup Nabi. Hadis surat Muslim. Minta takdir yang baik. Apa dia? Yaitu salinkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eleh Ustaz. Pernah-pernah aku bersedia macam ini. Tapi itulah doa takdir yang baik. Itu doa dia. So banyak baca doa tu. Sebab itu ibu-ibu kakak ayah-ayah saya sekalian kan, kalau kita bertawaf, jalan, kita pun doa sampai ke rukun Yamani, maknanya nak start habis tawaf, kita disuruh baca doa tu. Sebab semua doa tu ni tutup dengan minta takdir yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tutup dengan takdir, minta doa yang baik. Sebab kita perlukan Allah bagi kita takdir yang baik dalam hidup kita. Kan? Jangan rungsing pasal takdir. Semua orang ada takdir dah khalas. Apa nak rungsing? Bergerak atas takdir masing-masing. Tapi minta takdir yang baik Allah Subhanahu Wa Taala. Minta untuk anak kita takdir yang baik. Dia ada bahagian dia masing-masing. Kita boleh sebut tapi jangan sampai merungsingkan kita. Dia takdir dia, ada bahagian dia. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan hidup kita. Kan? Rezeki kita selagi mana ada kehidupan, selagi tu ada rezeki. Selagi tu tetap ada. Jangan rungsing. Aje balik pada takdir itu syarat pertama. Lepas tu bila orang faham mana takdir kan hati dengan tenang. Ikhlas. Orang ada takdir masing-masing. Dengan tenang. Saya bimbang kakak tuan-tuan sekalian ya. 2018 baru ni kan saya accident ya. Orang tu kata buju hidup saya. Oh kan. Patah tiga saya ni ya. Dua rusuk sini, sini satu tak boleh berjalan. Bas terbabas ya. Bas terbabas. Dia tarik, dia panik, dia tarik masuk jalan saya ni ya. Okey. Kalau saya cepat sesaat, sesaat cepat saya tak kena. Tapi takdir kereta banyak-banyak ni, boleh saya kereta pertama tau. Kalau langgar, batu kena tangan betul-betul kat tempat deriba ni. Kalau saya cepat 0.2 saat, mungkin kena belakang, tak kena saya. Kalau kan. Tapi itulah takdir. Kita tak boleh cakap, macam mana? Itu takdir. Bayangkan, dia langgar 3 kereta, belakang semua ICU, saya ingat meninggal. Sebab saya tak jumpa lepas tu dah. Saya kereta pertama dalam tempat kat saya. Tapi saya cuma zon kuning je, bukan zon merah. Kereta belakang 5 ambulans datang. Ya hari ni kalau saya tengok kan, kalau saya tengok orang kongsikan video-video pasal orang insiden, orang rakam kereta di belakang, kereta depan kena kan. Sesaat je tu. Itu kan bahagian masing-masing. Itu kan bahagian masing-masing. Dan kalau dikata cerita kalau dia cepat atau lambat, memang tak kena, tapi itulah takdir dia. Yang kita nak apa? Ya Allah, takdir aku minta baik-baik. Kena-kena juga, tapi taklah sampai mudarat. Saya kawan-kawan waktu ke hospital, kawan-kawan diver saya datang tau, daripada Spain ada orang putih-putih. Daripada Spain ada, daripada Belgium ada, datang tengok saya ke hospital kan. Muhammad, good to see you in one piece, Muhammad. One piece, saya kata. Good to see you in one piece. Amba, aku ingat aku dah 2 piece ke? 3 piece. Tapi saya fikir balik, betul juga, Alhamdulillah. Tengok akal, wow. Kan? Okay. Jadi maksudnya, semua ada takdir masing-masing. Alhamdulillah. Kan? Kena. Tapi minta takdir. Direngankan. Diberi jalan keluar. Baru tak rungsing. Kalau kita penuh dengan zone, kalau sanggup, macam mana ni, dia tak habis. Dan dia akan menarik masa kita dan potensi otak kita. Kalau tak, kita kalah. Kalau kita duduk dalam realiti kan,
Okey aku susah, tapi 2 jam ni aku nak buat apa? Oh nak kemar rumah lah. Rumah je dia bersih. Okey aku memang susah, tapi 2 sejam ni nak buat apa? Oh nak kemar kereta lah. Kereta bersih. Ini kereta kan, air mineral punya botol ada kat situ, tak dibuang. Koci ada dari masuk. Tak jadi realistik. Sebab apa? Duduk rusih. Tapi tak buat apa-apa. Okey ni sejam ni aku nak buat apa? Aku memang susah, tapi nak buat apa sejam ni kan? Kalau ada takdir masing-masing. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua. Yang kedua bagus sangat kalau kita nak mengamalkan zikir nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ghafur. Banyak tak kisah. Kalau saya kata ibu-ibu, kakak-kakak, ibu-ibu kakak-kakak kena baca satu hari 10,000 kali ya. Dia hanya sebagai catatan kita tu je. Berapa kali tak kisah, janji nak amal. Bila nak amal hari ni. Siapa yang mengamal nama Allah Ya Ghafur, Ya Ghafur ni kelebihan dia, dia melepaskan kita pada benda lepas. Dia melepaskan kita daripada terperangkap dengan benda lalu. Dia melepaskan kita daripada terperangkap dengan benda lalu, benda lepas. Jadi kita kenangan-kenangan lepas yang grounded kita, yang memerangkap kita, grounded memerangkap kita, kita dapat lepaskan. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Ada orang kadang-kadang dia grounded dengan benda lepas. Wah, dulu rumah saya besar, kereta besar, sekarang dah kena lelong rumah, terpaksa duduk rumah. Itu rumah juga. Dulu pun rumah bank, bukan rumah kita pun, dulu pun. Tapi rumah tu tak ada. Dulu saya pakai kereta besar-besar, tapi bisnes dah tak okey, macam mana pakai terkancil. Dah itu rezeki kita, apa nak malu. Ini nak datang kelas juga, pakai terkancil, parking jauh kat SR Restu sebenarnya. Lepas tu penat sendiri jalan. Kenapa tu? Tak adalah, saja exercise, padahal malu kereta kat sana. Untuk apa? Dah itu main kereta kita, kalah. Sekarang rezeki, nanti kalau dah berjaya balik, aku belilah balik kereta macam dulu. Apa nak malunya? Jadi kita kadang grounded dengan benda lepas tau. Dulu saya macam ni, dulu saya macam ni. Itu dulu dah kelas. Itu dah dulu. Sekarang macam gini nak macam mana? Hidup dah dalam realiti. Kan? Jadi bagus sangat Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Kan? Ya Syakur ni lebihnya apa? Untuk benda ke depan yang kita rungsingkan. Orang anxiety sangat bagus untuk baca Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur. Dia rungsing pada benda yang tak wujud depan. Kan? Orang kalau terlalu anxiety, dia boleh sampai kena panic attack tau. Panic attack ni sampai tiba-tiba rasa tak bernafas, tiba-tiba rasa nak mati, sama ada panic attack. Padahal tak ada apa pun. Check darah semua okey, check jantung semua okey. Tapi saya rasa nak matilah apa semua. Tapi awak semua okey. Akhirnya apa? Jin juga disalahkan. Kesian kat jin. Dia sebut jin ni masalah, kesian. Jin tu tak ada kena-mengena pun. Dia pun tengah rusing masa depan ni. Macam mana? Kan? Tak ada kena-mengena pun. Kita tuduh dah, ini semua orang buat lah ni, orang buat lah. Tak ada kena-mengena pun, kan? Sebab anxiety, kita kena panic attack. Ya Syakur sangat bagus. Jadi, gabungkan dua benda tu. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Bagus sangat untuk kita keluar, buang kita punya sangka-sangka tu. Sama ada yang khibrati atau na'ibrati. Jadi hidup kita jelas, hidup kita realistik. Kita tahu nak buat apa hari ini, kan? Taklah rusih tapi tak buat apa-apa. Okey, itu dua perkara yang baguslah untuk kita amalkan. Pegang pada takdir balik dan amalkanlah. Saya boleh bagi amalan panjang-panjang lagi tapi takut tak buat. Itu dulu pun okey. Dah amal ni baru jumpa balik. Ustaz, saya dah amal Ustaz. Tapi masih rungsing lah Ustaz. Nanti kita amal tu, nanti jumpa balik. Ni amal ni dulu. Bagi banyak-banyak, tak amal pun nanti. Nanti kita amal ni dulu, insyaAllah. Sebab Allah sebut, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُؤُوا بِهَا. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama yang baik itu. Okay? Jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Dalam mengenai manusia dan potensi otak kita ni lah. Kan? Yang membezakan kita dengan makhluk lain lah otak kita. So, tingkatkan ilmu dan jangan sampai potensi otak kita ditarik dengan benda azon tadi tu lah. Atau sangka-sangka tadi lah. Oh, lagi bagus.
Anak amal asma'usna, asma'usna pun lagi bagus. Kita baca tak pagi, tak petang kan. Yang ini fokus. Sebab ada orang kadang-kadang tak mampu nak amal 99 tu. Terpanjang sayan. Jadi ya ghafur dan syakur. Sampai-sampai nak naik kereta, nak pergi pasar, nak duduk, nak sambil kan. Macam ya ghafur dan syakur, ghafur dan syakur. Untuk lepaskan kita daripada terperangkap pada benda-benda itu. Grounded pada benda-benda itu. Kan? Okey, insyaAllah banyak umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Siapa nak ikut kuliah secara apa? Panggil Maya, boleh ikut IG saya. IG saya Ustaz Amin. IG saya Ustaz Amin. Okey. Ataupun kalau nak dengar kuliah kat YouTube, boleh YouTube boleh type Ustaz Amin. Ustaz Amin, jumpalah pak cik ni kat YouTube kan. Ada lebih 100 kuliah. Ataupun kuliah kita ke sini, apa? Apa nama kuliah? Al-Kahfi. Dekat YouTube Al-Kahfi eh. Kat YouTube Al-Kahfi eh. Travel? Okey, biasanya saya tak kempenkan kat kelas lah. Itu lah, nanti datang insyaAllah. Okey, maksudnya travel boleh, tapi ikut macam itulah. Okey, saya kan, ni bukan ni tau. Abang kita ni, abang yang tolong rakam tu kan. Kalau tuan-tuan, bagus juga nak untuk wakaf ilmu, sebab benda ni kekal kat YouTube. Kan, nanti boleh bagi hadiah. Kan, sebagai wakaf, dia panggil wakaf, dia wakaf juga tu. Wakaf untuk ilmu. Kan, jadi akhirnya berkembang. Kan, jadi kalau kita nak rujuk balik pun, apa Ustaz, lupalah. Ibroti, roti apa tak kan? Dia boleh rujuk balik. Oh, dekat Al-Kahfi. Jadi bolehlah kalau nak ni, siapa-siapa yang ni boleh. Kan, untuk buat wakaf ilmu dia panggil. Okey, sekian. Kita akhirkan doa insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keredaan-Mu, ya Allah. Dan muliakan kami hidup di dunia dan di akhirat, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya Allah. Dan kurniakan keredaan-Mu kepada kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada keseluruhan sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم الحمد لله.